Halo teman semuanya, yang baik hati semuanya. Hari ini Mardiana ingin membuat resep tentang masalah dalam tubuh kita. Jika kita mengalami mual atau muntah dan ditambah lagi sakit perut, maka inilah Mardiana membuat resep, ya ini yang bawang putih dengan jahe ya. Yang sewaktu masa kecil biasa ya kita sering diare lah atau muntah-muntah. Jadi inilah resep yang kita minum semasa waktu kecil ya. Biasa kan ya kita di kampung kan biasa ya biasa kan jarang ke dokter. Jadi inilah obat yang tradisional aja yang biasa dipakai. Sekarang Martina ingin menghidupkan ini. Air panasnya dulu. Lagi nunggu air panas ini mendidih. Jadi Mardiana ini taruh di sini dulu nih ya. Ini adalah cawan yang besar untuk kita simpan ini. Ini isinya udah cuci tadi. Jadi Mardiana nih sekitar kayak gini ya, setengah on lah gitulah ya. Ya kita pecahkan aja teman-teman. Ini jahenya kita pecahkan dan bawang putih ya satu biji aja. Jadi juga kita pecahkan. Jadi inilah resep yang biasa di saat kita diare atau enggak enak badan, mencret dan sakit perut. Nah, ya. Ini resep obatnya. Nah, jadi kita pecahkan aja. Nah, inilah bawang putihnya yang akan Martina pecahkan. Oke. Ya. Bawang putih juga udah Martina cuci. Oke. Jadi Martina masukkan dulu. Enggak masalah dengan ini. Apa? Kulitnya juga. Ya, setelah ini kita menunggu air panas. Setelah air panas sudah mendidih, jadi kita masukkan air panas. Oke, lagi nunggu ya. Ya, hampir mendidih. Itu suatu anugerah yang terindah ya. Jadi segala umbi-umbian yang ini, bawang putih, jahe ya sangat baik untuk khasiat untuk tubuh kita ya. Akhirnya rebusan Mardiana airnya juga udah masak dan Mardiana padamkan dulu ya. Dan Mardiana oke, sedukan ya, sedukan air panasnya dulu. Setelah ini kita menutup dengan tutup cawan ini. Nah, inilah resep yang dibuat Mardiana. Setelah udah hangat kuku-kuku baru diminum karena lagi panas. Jadi inilah resepnya. Jika yang mempercayai ya silakan aja, jika tidak ya abaikan aja. Ini suatu anugerah yang terindah ya. Kita bisa ya dengan umbi-umbian yang begini, bawang putih dan jahe ya bisa menyehatkan kita kembali ya. Semoga kita selalu sehat bersama-sama, bahagia juga bersama-sama. Itulah anugerah yang terindah dalam kehidupan kita ini. Semoga kita selalu sehat dan bahagia selalu. Han en xie xie lao min zhe bei.